Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asa Cuan. Oke teman-teman, di kesempatan malam ini saya ingin review sebuah website penghasil uang atau penghasil USDT. Untuk website ini bernama dalmamal.vip. Jadi Dalma ini akan memberikan kita penghasilan minimal 3,33 USDT setiap hari. Jadi 3,3 USDT ini setara dengan 45.000 rupiah per harinya. Oke teman-teman, kita langsung saja jelaskan bagaimana cara pendaftaran. Untuk mendaftar di sini teman-teman tinggal masukkan alamat email atau Gmail. Setelah itu di sini teman-teman tinggal buat aja sandi login, konfirmasi lagi sandi loginnya, dan terakhir teman-teman tinggal masukkan sandi penarikan. Saran saya untuk ketiga sandi ini disamakan saja agar kita mudah dalam login maupun penarikan nantinya. Oke, selanjutnya di sini ada kode referensi. Jadi kode referensi ini berfungsi untuk mendapatkan bonus senilai 30 USDT. Oke, terakhir di sini teman-teman tinggal pilih daftar untuk bergabung dari website dari Dalmamal. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk dalam websitenya. Jadi tampilan dari websitenya seperti ini ya. Ada penjelasan mengenai level setiap VIP-nya dan daftar keanggotaan. Jadi Dalma ini seperti perusahaan dari Arab Saudi ya, karena kalau kita lihat di sini lumayan mewah untuk Dalmamalnya. Untuk deskripsi perusahaannya juga di sini harusnya dijelaskan, mungkin pengaruh jaringan saya. Jadi kita ke bagian deskripsi gaji saja. Oke, saya lupa ganti ke bahasa Inggris saja agar menampilkan penjelasan mengenai Dalmamal ini. Jadi company profile ini adalah Abu Dhabi ya, untuk perusahaan dari Dalmamal. Untuk rule-nya di sini dijelaskan dengan rinci, free registrasi atau bonus pendaftaran 30 USDT, minimal isi ulang itu 10 USDT. Untuk per bulannya penghasilan yang bisa kita dapatkan itu sekitar 100 USDT, jadi lumayan tinggi. Untuk penjelasan mengenai VIP-nya di sini, untuk VIP 1 itu minimal deposit 10 USDT. Pendapatannya atau penghasilan hariannya itu 3,3 USDT per harinya. Jadi 3,3 USDT ini teman-teman bisa langsung cairkan ke dompet rekeningnya, seperti rekening bank ataupun dompet dana. Oke, selanjutnya di sini untuk VIP lain nanti teman-teman tinggal cek. Untuk bonus referensi di sini ada 3 level. Di level 1 8%, di level 2 3%, dan level 3-nya 1%. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara lakukan isi ulang. Jadi untuk isi ulang ini saya ingatkan lagi teman-teman ya, selalu utamakan riset mandiri, karena di video ini saya hanya sebatas review saja. Oke, selanjutnya kita pilih menu recharge ataupun isi ulang. Jadi di bagian invoice ini teman-teman tinggal salin alamat USDT nya selanjutnya teman-teman tinggal lakukan transfer menggunakan dompet teman-temannya, gunakan jaringan TRC20. Nanti setelah transfernya sudah berhasil, silahkan pilih submit atau kirimkan untuk membuktikan bahwa teman-teman telah lakukan depositnya. Jadi setelah kita lakukan deposit di sini, di bagian akun itu bagian balasnya meningkat, dan VIP kita di bagian email ini akan berubah awalnya VIP 0 menjadi VIP 1. Jadi selanjutnya teman-teman tinggal kerjakan aula bisnis ini. Contoh di sini saya buka VIP 1, tinggal pilih VIP satunya. Kemudian di sini kita kerjakan satu pesanan. Jadi satu pesanan ini mendapatkan komisi 3,3 USDT. Oke, kita kirimkan. Oke, payment sudah sukses. Jadi setelah kita mengerjakan tugasnya di sini, untuk total penghasilan kita atau total pendapatannya itu berubah, awalnya 40 USDT menjadi 43 USDT. Langkah selanjutnya setelah mengerjakan itu tinggal
bukan tarikan atau withdraw. Jadi untuk cara withdraw pun di website ini teman-teman tinggal pilih withdrawnya. Setelah itu di sini teman-teman tinggal ikat dulu dompet penarikan. Oke, di sini kita tambahkan metode withdraw. Jadi di sini kita diminta masukkan alamat dengan TRC20. Untuk alamat USDT ini teman-teman mana? Di sini saya gunakan dompet pintu karena untuk dompet pintu itu fee transfernya itu lumayan rendah. Kita ingin withdraw ke dana ataupun rekening banknya itu di dompet pintu ini. Jadi selanjutnya di sini kita pilih alamat USDT dengan jaringan 20. Kita pilih, oke, kita pilih terima dulu. Kita pilih wallet. Untuk jaringan di sini teman-teman tinggal pilih Tor, karena Tor ini sama dengan jaringan TRC20. Oke, kita sudah salin, kita back dulu. Jadi selanjutnya kita tinggal tempelkan saja di bagian address ini. Masukkan sandi penarikannya atau sandi login, kemudian kita kirim. Jadi kita di sini sudah berhasil mengikat dompetnya, maka penarikan di sini bisa dilakukan. Untuk penarikannya, amount ini kita masukkan senilai 3,33 USDT. Masukkan sandi login ataupun sandi penarikan, pilih metode withdraw atau dompet yang sudah kita ikat. Dan setelah itu di sini teman-teman tinggal pilih submit untuk lakukan penarikan. Oke, aplikasi untuk penarikan sudah berhasil. Jadi kita tinggal tunggu saja sampai masuk di dompet pintunya. Jadi sambil menunggu penarikannya masuk di dompet pintu, saya ingin jelaskan lagi menu tim. Jadi bagian tim ini tempatnya link referral ataupun kode referensi. Jadi di sini link ini tinggal kita copy dan bagikan di grup sosial media, karena kalau teman-teman berhasil mengundang orang lain itu diberikan komisi berdasarkan levelnya. Jadi setiap level itu komisinya berbeda juga. Selanjutnya di sini ada logo Telegram ya. Ketika teman-teman memiliki kendala terhadap website Dalma ini, bisa menghubungi customer service-nya untuk mempertanyakan masalah yang teman-teman alami. Oke teman-teman, saya dapatkan notifikasi dari dompet pintu. Di sini kita langsung saja buka dompetnya ya. Untuk withdraw kita senilai 3,3 USDT. Di sini sudah berhasil masuk ya teman-teman ya. Ini sorry, kita back dulu. Ini notifikasinya. Jadi 4 atau withdraw kita 3,3 USDT itu sudah berhasil masuk. Ya, untuk estimasinya itu sekitar Rp49.000. Jadi setiap hari teman-teman bisa mendapatkan penghasilan Rp49.000 dari website Dalma malam ini. Jadi mungkin ini saja review kita mengenai website kali ini. Semoga video ini memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.